bisa. Saya bisa. Saya lakukan ini dengan sebaik-baiknya. Saya lakukan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kuat. Saya kuat. Saya harus sehat. Saya harus sehat. Saya harus produktif. Saya harus produktif. Saya harus optimis. Saya harus optimis. Saya harus kuat usaha ini maju. Saya harus kuat usaha ini maju. Saya akan melakukan pekerjaan ini. Saya akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Saya mampu. Saya mampu. Saya hebat. Saya hebat. Saya lakukan dengan profesional. Saya lakukan dengan profesional. Itu baru contoh. Pertanyaannya, bisa nggak kita bicara sendiri? Bisa. Bisa. Contohnya kalau bicara. Bicara dalam hati malah. Bicara dalam hati malah. Bicara sendiri. Rundung. Cuma kita jarang bicara sendiri dengan kalimat-kalimat yang memotivasi diri kita. Paling bicara dalam hatinya gini nih. Nggak mau enak kan tapi nggak juga kan baru sebulan kondangan banyak banget lupa kayaknya ini berat juga nih sering kan tapi kita jarang sendiri kita bicara
kalau istri, istri itu siap. Siap masak pisau. Kalau pribadi yang kuat, Bapak sudah mengambil tempat ini. Pribadi yang kuat tidak kenal oleh dunia luar. Justru yang terjadi di luar memotivasi dirinya. Kalau teman kita maju, saya harus bisa seperti ini. Tapi saya tetap harus lakukan ini. Kalau teman kita terpuruk, saya jangan sampai seperti dia. Saya harus kuat. Bagaimana ini perusahaan? Luar biasa. Kondisi politik luar biasa. Gak lalu orang yang pribadi hebat. Dia tetap tegar, dia tetap punya optimis yang tinggi. Pemain-pemain bola seperti Maradona, Ronaldo, siapa lagi? Belum gak tau nih. Mas. Hah? Mas Ija. Pemain-pemain bola yang hebat. Dia gak pernah lalu. Walaupun 10 menit lagi, 7 menit lagi, 5 menit lagi, sudah berikik. Sudah menit-menit terakhir, dia tetap lakukan. Banyak yang hanya bisa mencetak gol justru di menit-menit terakhir, betul nggak?